Husni setuju dengan tindakan undang-undang yang diambil ke atas suara-suara daripada Pakatan Harapan yang tidak berapa setuju dengan pengurangan hukuman? Tidak ada tindakan perundangan yang dibuat oleh mana-mana parti politik, terutamanya Pakatan Harapan. Tidak ada tindakan perundangan, tetapi kita meneliti pendapat-pendapat yang antagonistik ya, daripada individu tertentu di dalam organisasi itu ya. Di dalam UMNO pun ada kacang-kacang hantu yang begitu ya. Dan tentunya mana-mana organisasi politik ada yang begitu, namun selagi ianya tidak dikeluarkan oleh pemegang jawatan utama atau ketua pada parti itu, kita tidak menganggap itu sebagai pendapat resmi. Namun saya minta agar ketua-ketua parti menegur ahli-ahli parti yang berkenaan itu untuk menarik balik, memadam tulisan-tulisan mereka dan memohon maaf terhadap ketelanjuran mereka. Dan saya harap perkara ini akan dapat meredakan dan mengendalikan kekeruhan juga ada.